Maaf, karena jarang nelpon. Maaf, jarang ngabarin kabar. Bukan karena lupa, setiap hari tuh ingat, cuman memang komunikasi kita yang dari dulu memang nggak uh, bagus. Bukan berarti aku lupa. Aku tuh sering banget di momen-momen habis makan enak, kepikiran oh, bapak iya. mama aku tuh iya. makan di enak, nggak ya gitu. Iya. Anda dong langsung open nih, harusnya kan jadi tidak percuma ya kalau... Eh selamat datang open. di Miras. Eh. Abang. Di teras belakang saat ini kita kehadiran orang terpenting di Trans TV. Eh. Hey. Kan, tadi salah semua dah ini kayaknya. Beneran aku nggak sih bang yang diundang bang? Brand Bener Bang. Ya, trans eh, pop. sobat miskin di trans tujuh, trans tv trans tujuh, oh, trans tujuh, dah ya, sama aja lah di kakak itu. <laughs> Yano Bahri hey. wow. Dari iya, sini kita tahu iya. kalau temenan lama belum tentu kompak ya bang. Iya emang, 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 Temenan lama itu biasanya kompak kalau tidak ada narkoba di antara pertemanan <laughs> <atau> <laughs> itu. <laughs> Tapi iya. lebih kompak justru pakai. Eh, karena... kata siapa? Kata gua. Ah, <laughs> oh, kompak-kompak apa kamu bebas duluan? Nah, udah jangan usah dibahas. Pergi <laughs> <laughs> di gua dengerin tadi <laughs> gua dengerin. Yono Bakri kita undang dari lama dan jadwalnya padat sekali, baru <laughs> bisa sebulan kemudian. Enggak. <laughs> mm. Eh, enggak usah ya. bohong. Saya dari kontak Anda dari kapan? Tapi kan kemarin <laughs> sempatnya harusnya bisa. Udah. Oh iya kan di cancel tanggal. Oh iya. oh iya. Oh, iya iya iya. kita iya, iya. berani-berani cancel tanggal dia. <laughs> <loh>. <laughs> gak apa-apa, <laughs> gak apa-apa. Gak tapi nah, ini takutnya wah oh, anding sombong nih bukan anak sombong, baru gitu. Bukan sombong, bukan sombong ya warga waras, tapi memang jadwalnya padat. Kalau sombong tuh di chat enggak bales. Saya Tapi bales. Yono selalu responnya cepet dan iya, 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 luar biasa. Abang-abangan bro. Ih, <laughs> respect doang berarti ya. Respect doang ya. Doang ya. Doang ya. Nah. Padahal di jalan tuh, aduh anjing ngapain gue kesini ya. Gue <laughs> ketika dibilang abang-abangan tuh gue merasa bukan bangga Yon, tapi merasanya kayak Menang duluan doang. Kalau kita lebih telat dari mereka, nggak akan dilirik. Gak nah, akan dilirik. itu kan tradisi Indonesia bang, menghormati yang lebih tua. Ah iya, betul-betul. Nasti Alpindo doang itu senioritas. Enggak-enggak, kata oh, apa ini? Tidak ada senioritas dalam komedi. Yang penting lucu. Nah, nah, <laughs> nah itu. Ya, itu. Ya kalau masalah usia, nggak apa, apa lalu Lu respect, nggak apa-apa. <laughs> Yono Siap bang? Juara Satu Suci X. Alhamdulillah hmm, rezeki. Gua gua berterima kasih banyak sama lu sebenarnya. Oh, kok oh bisa? Karena dengan lu hadir hmm. dan lu sekarang sukses tuh gua ngerasa bersyukur aja gitu. Ternyata ada juga orang yang lebih jelek dari gua. <laughs> <laughs> gua jadi anjir <laughs> bersyukur banget gue. Makanya gitu. kan komik di Indonesia banyak di Kalau dia dulu lucu-lucuan aku nyerah dah. Ya. Kalau mau ayo jelek-jelekan. Ayo. <laughs> Berani aku. Masih bisa. Lain top 3 lah saya lah. Oh, iya, 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 Top 3 ya. Masih top 3. Tapi kan dia jelek lucu gitu. <tuh> Emang ada jelek gak lucu? Banyak. Siapa? Siapa? Ada lah. Contohnya. <tuhnya>. Tapi mandi, <tuh>. mandi ya. Mandi ya. Apa? Kesini tadi mandi ya. Alhamdulillah. Enggak bang. <tuh> percuma percuma, percuma, percuma bujangan ada, cuma bujangan percuma bujangan kalau gak pengangguran cucunya gak ada, kalau gak ada, kalau gak ada, ada, tapi kan yang di media cuma dua. Wah, jangan hmm. ngarahin ke situ. Enggak ini saya nanya. <laughs> <laughs> nggak, <laughs> saya nanya. Enggak cucu, maksudnya itu dianggap cucu sama Oh cuku. dianggap cucu. cucu. Kan banyak anak-anak angkat dan segala macam kan. Bapak kan baik. I, Bapak oh gitu. Ya. Itu, Bapak i, itu, itu dianggap banyak. karena karena apa kang? Susah. <laughs> Bapak itu nggak banyak cucunya, albumnya. <laughs> <laughs> eh aku punya skema band kalau penjabat. Eh gimana ada gimana? misalnya seandainya penjabat penjabat Indonesia bikin band nah. aku udah punya orang-orangnya siapa aja karena ini banyak tuh kayak Menteri PUPR oh, drama masukin drama, oh, drama. drama, drama. drama. Ya, kan ada okay. ada keyboard keyboard nggak ada karena di band rock Ad oh. vokalis vokalis PSB PSBY. merangkap artwork. Bu artworknya bagus ya, Lucky. Albumnya tuh artwork yang ngerjain Pak SBY. Pak Ya. dia kalau bikin baju dan bikin nama grup dia yang bikin. Iya, desain, desainnya dia. Basis. siapa? Pak Jokowi. Kok bisa? Pak Jokowi Kan dikasih ini bas sama Metallica. Oh, iya. Set, SBY nanya kuncinya apa? Ya enggak tahu tanya saya. Gitaris. Gitaris Tidak. Gitaris itu Nggak ada. Di bertiga aja dia. Audisional. Oh, pang nih alirannya. Pang. anak pang. Edisional. Yang nih. yang ada aku ini em mm... Sonmen. Siapa? Soundman siapa? Waduh, oh. waduh, itu pasti penonton kecewa. <laughs> kita persembahkan band pejabat nggak ada suaranya mati diturunin semua <interkis. interkis> <laughs> kaya masuk kagak dong masuk udah, biasa, udah biasa nanganin, udah biasa, <risi> <S! bisa> nanganin <tari> bisa, iya. nih. udah biasa nanganin mik udah biasa saya Bia tahu io iya. uh, io kepala io oh. siapa buris kenapa suka galak bro kalau ada yang macam-macam jangan injak kabelku uh! <tari> <laughs> <laughs> Jangan injak kabelku! Dan kalau manggung yang sukses, pasti dia sujud syukur. Sujud syukur! Sujud syukur, oh, syukur oh, yeah. Yeah. Um, Saya yeah. tahu manajer band itu siapa. Siapa? Pak Lu. Kenapa, Pak Lu? Nggak bisa dinego murah. <laughs> 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 Tapi mereka kan ngumpul di kos-kosan. Saya tahu ibu kosnya siapa. Siapa? <laughs> <laughs> cantik karismatik. <laughs> Bahaya nih. Aduh luar biasa. skema band. Skema band benar-benar Sebenarnya bisa keyboard di situ yang dulu ini. Siapa? Triawan Munaf. Oh, Triawan Munaf. Iya, oh, keyboard di situ. Eh. Keyboard di situ, oh. bro, jazz. Enggak masuk berarti kan enggak ditolak pasti ini band rock, bro, gitu. Ben, tapi dia saudara Serina. Ya emang kena. Sama Faris M. Kenapa? membawa mereka ke Belantika Musik. Mereka mah nggak perlu kali. Kan udah udah dapat Luhut. Oh iya juga ya. kan manajer bang. Oh iya manajer. Jangan ngomongin itu yuk. Yono Bakri. Yono Bakri pertama kali datang dan di depan. Mobilnya baru. Second bang. Tapi ganti ya nggak apa-apa lah hadiah juara dijual eh jangan kesono <laughs> <laughs> itu semua dari perjuanganmu yon ini bang manual bang mobilnya gede terus manual oh gitu. yang hadiah dari kompas hadiah dari kompas manual, ya. manual. Okay, karena itu. di jakarta kan saya nyetir sendiri juga hmm. jadi kayaknya agak repot gitu kalau kalau manual oh. tapi setahun juga belum yon perjuanganmu itu hasilnya itu wuling guritno itu kok udah dijual sih karena ini bang duitnya sisanya ini ya. Di tabung karena ngerasanya nih, oh. kalau dapatnya mobil rusak hilang nih iya, iya, hasil iya. perjuangan Tapi kalau misalnya uang yang ditabung terus nanti dialokasikan yang lain yang bisa kunikmati seumur hidup, hasil juara bisa kunikmati seumur hidup gitu. Masya Allah. Atau mungkin bisa jadi, kalau tadi kalau rusak hilang, Mending dijual sama-sama hilang gitu Engga, maksudnya. enggak? Maksudnya kalau dijual dibeliin sesuatu ada, eh, misalnya nanti insya Allah kan, misalnya mau kredit rumah atau apa, pakai duit juara kan, oh, iya, ibaratnya. Iya, bener -bener. Bisa dinikmati seumur hidup lah, betul gitu. Betul sekali, gokil loh. Yang dulu mobil itu siapa? Dulu Regen ya, Regen uh -huh. si uh, ja eh bukan Jawi. Abdur, enggak hmm? dong. Juara satu doang, Regen, Bang jegel. jegel, jegel jegel. Ridwan, Remin, eh uh, Abis Remin, Suci enggak, Popon, enggak, enggak Popon, enggak Popon, enggak, enggak. Popon, enggak, Popon enggak. enggak Sembilan, enggak Bang Rio. Dapet, Bang oh, Rio, oh Rio, juga. Rio, Bang dong, Rio, dapet. Juga. Guling juga Guling juga Sama, ya, uh, manual juga. Tapi dia nggak nyetir kan jagain mobil doang. Satpam. Dia cuma buka tutup pintu. Udah pase dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi dia ke diri sendiri buka. Selamat pagi. Iya, gitu dia. Begitu masuk mobil copot seragam dulu. Pas mau turun pakai seragam. baru. Pas mau jalan dibuka ngasih duit dia keluar lagi. Iya. Ribet banget itu dia. Aduh tapi Yono Bakri, lu keluarga lu orang, Bang. Iya, iya. <laughs> Masa Marsupilami. <laughs> bukannya tupai ya, bukannya tupai bukan, bukan, bukan. bukan, bukan, oh. bukan. Berarti lu sekarang jadi tulang punggung keluarga dong. Alhamdulillah. Biss, biss. Tapi sebenarnya dari dulu, Bang. Hah? Dari sebelum stand up udah tulang punggung. Abang oh. apa dulu apa? Orang juga iya, enggak bukan. maksudnya maksudnya masa masuk ininya. Pilami, <laughs> butuhnya panjang. Berkali lompatin uang. Kerja apa? kerja di distributor farmasi dulu kan? Obat nah itu udah udah obat-obatan terlarang ya? Enggak. Farmasinya. Enggak lah. <laughs> Tapi lu jual kan? Kadang. <laughs> <laughs> lu satu kampung, satu desa yang baru kena itu, iya. ada kan wabah semua kecanduan narkoba? Enggak. Ini dari lu, Yon. <laughs> hilap Bang. Kamu <laughs> <laughs> tulang punggung. masalah lalu, masa lalu, ya. masa lalu. Oh, berarti lu kerja uh, staf biasa dulu. Uh, pertama di gudang. Mm. Terus selesai kuliah naik jadi salesman. Oh. Nah, itu dah, udah udah bantu-bantu rumah orang rumah. Di Samarinda. Di Samarinda. Eh, sorry, kamu anak ke? Anak kedua. Oke. Tapi kakak itu nggak tinggal bareng kami, kakak di tim... nggak tinggal bareng adeknya bapak, karena adik ya bapak oh. eh, nggak punya anak, oh. jadi kakak saya diasuh sama dia. Oh. Jadi di rumah itu ibaratnya yang pertama aku, ya, 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 Kan ya. udah biasa tuh tulang uh. punggung udah ngurusin rumah. Lah waktu ke Jakarta awal-awal sebelum stand up, gimana jadi tulang punggungnya, Yan? Nah itu aku kan kerja tuh, uh -uh. terus ngambil duit ke bank nih minjem bukan maling ya maling. <tuk> Gak, gak iya. ada pikir kesana juga kenapa disclaimer iya <tuk> ke nomornya orang muka kayak saya mas bukan Gak ada gitu. maling kayak lu nggak ada. Ada. Ada, 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 ada. ada setelah gak maling, maling baru ada gak <tuk> gak gak udah bonyok, gak <tuk> bonyok. kita seuzonnya bukan Yono maling bang <tuk> hmm. ngamen tapi sebelum benar mau pesen minum dulu ada tamu dan gak enak <tuk> halo <tuk> ini Yono ada Yono mau pesen dong gua sih es coffee mix, dan ini uh, air putih es. Air putih es, oke. Okay. Yeah. Yono, es Obea Kombi, ya? Efektif redakan batuk pilek dan batuk flu. <laughs> obat batuk. plus apa biasa? Baru denger obat batuk pake es. <laughs> <bu>. eh. <laughs> Itu kan ba es membuat batuk. Biar gak batuk, Obea Kombi yang <laughs> di es sih. Es Obea Kombi. Allah, bangpar. Obat Yono batuk, batuk apa? Es <laughs> Obea Kombi, dah. -Kombi. Harus <laughs> ya. ada, lah. Harus ada. Harus ada, lah, Harus ada, Harus ada. gak mau tau. Mau yang plus apa yang biasa? Yang biasa aja, dah. Adanya yang plus. Yang plus dah oh, boleh. kosong juga, kosong. Akhirnya <laughs> nggak ada. Yono know, RS aja RS, ya. Yeah. Oke okay, siap. Gitu, ada warung sebelah, warkop. Oh. Yang buka dia cuma buka pas kita dari syuting. Oh, iya. Lumayan di oh. lah, dikit-dikit kita. Sih. Nah, ini. Banget ya. Oh, bea kombinya. Oh ini OB kombi ini. <laughs> ya. OB, OB. Oh, OB. Ha. Punya PW kombi. Oh. Cepet Yon sini. Terima kasih ya, Mas. Di sini fast food namanya. Pesan. Ya orang Makassar juga. Eh, saya Samarinda. Eh, nah, Samarinda dia orang. Oh, orang nah, Samarinda. Asli samarinda, samarinda kan? Bukan. Samarinda. Hah? Samarinda. Samarinda. Ah, Samaran. 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 Samaran itu di mana? <laughs> samarinda, belakangnya. Samarinda sebelah sananya Samaran. Oh, Samarinda yang nyamar. Yeah. Yeah. Oh. Tahu di Kalimantan ada kota goib? Apa Tau. namanya? Samarantu. Bukan nah, Samarantu, kota goib tuh. Eh, apa, uh, ada Curanjana. kota goib yang di Kalimantan. Ha? Curanjana. 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 Nah, ini warganya. Oh. Dia yang yeah. jaga di perbatasan. <laughs> Makanya suka, suka menyebang antara alam goib sama alam nyata. Jadi rusak. Betul. Dia tahu pejabat-pejabat yang main ke sana siapa aja. Siapa <tuh. tuh. tuh>. ya? Ada yang waktu itu, ah. ada yang, yang kemarin, itu. Yang kemarin itu. Terkenal Yang kemarin mangjang gaitin di sono. Hmm, ayo cepet. Ya. Ini mereka udah nggak betah pengen bapak di penjara aja. <laughs> biar sukses masuk dulu ke sana biar korupsinya itu nggak ketahuan. Siapa oh, namanya? Tahu, siapa? Ah, kalau lupa sih. Saya yang, lupa. yang tadi yang barusan dia omongin. Tapi yang... tapi Bukan disebut oke langsung frame ke dia ya eh apa eh anda yang nyebut ya anda yang nyebut ya jangan diedit ya anda yang nyebut loh sensor aja sensor enggak ada yang nyuruh sensor makasih mang Jang. terima kasih selamat menikmati di penjara tenang kepake kok orang kayak mang jang mah kepake sama orang atas kepake nurut soalnya Baik, lagi berarti lu sekarang tetap jadi tulang punggung, cuman lebih ada nominal yang lebih lah gitu. Iya, ya. alhamdulillah, eh, tapi tadi kepotong. Sorry, yang pertama minjem uang di bank tuh. Iya, Nah itu minjem bank jadi renov rumah ini pas, kamu pas, masih kerja, oh, okay. pas masih kerja belum. Pas masih kerja renov rumah segala macam, terus itunya udah lunas. Hmm. Aku ngomong sama orang tua, nih boleh nggak aku nyoba? apa namanya pengen jadi aku ngelakuin apa yang ku mau oh. gitu karena tanggung jawabku udah kelar nyoba gitu oke. makanya berani ngerantau ke Jakarta Mbak. karena ngerasa udah nih dari sekolah apa gitu udah benar dapat waktu ya belangga. tanggung jawab udah hmm. ini oke okay. pantesan sukses amin mudah-mudahan uh. ini masih belum bang masih ngerangkak masih bang enggak lagi kami enggak <laughs> kalau gua udah pernah lah kenapa <laughs> <laughs> <Pernah> tuh <laughs> pernah sukses <laughs> <laughs> itu, tuh, <laughs> <laughs> itu, tuh, tapi memang doa orang tua, restu orang tua, tuh, yang bikin kamu lancar. Amin, mudah-mudahan terus kamu menjaga pertemanan juga luar biasa. Jono Bakri ini, mudah-mudahan, bang, ini banyak belajar masih, nih bang. Eh, tapi, materi-materi pun belum ada cerita soal jadi karyawan farmasi, ya. Udah, eh, uh, dulu-dulu, uh, uh. uh -uh. udah, udah lewat masanya, lu nyoba-nyoba obatnya gak sih di sana? <laughs> Enggak lah bang, kan saya cuma jual jualan. Masa, kan jualan harus tahu dulu kualitasnya. Barang retur paling bang. <laughs> Pasalnya penjual tuh paling tinggi loh. <laughs> enggak, barang retur tuh gimana? bang nah, enggak, beneran. Dibenerin loh, diseriusin. Enggak, enggak lah. Farmasinya waktu itu gue tahu dan kerja di obat nyamuk. <laughs> jual obat nyamuk? Enggak masuk farmasi mas itu? Enggak masuk, enggak masuk. Enggak masuk, enggak masuk. Enggak, 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 enggak masuk, enggak Enggak masuk, enggak, enggak. Enggak, enggak. enggak masuk. Enggak Elektrik masuk, enggak masuk. masuk, enggak masuk. Nggak masuk Enggak juga? Masuk. Semprot kan obat loh. kenapa dia gak masuk farmasi? Kan itu ke binatang, mm -mm. ke binatang. Farmasinya binatang masuknya. I Tapi nggak kayak... bikin sembuh, bikin mati. Obat kok... <laughs> Kita bahas dulu ya. Uh, <laughs> gimana ya, Tapi no? Bang Rena udah berhenti narkoba kan? <laughs> <laughs> kok masih kayak orang jangan <laughs> <ha? laughs> <laughs> berarti hidup lo lebih happy lah sekarang mungkin ya? Apa maksudnya kualitas happy lo? Kalau lo bandingkan dengan dulu, uh, nah, ini nih. Ternyata ini baru ngobrol sama nope ya bang ya. Hmm. Ternyata apa yang kita idam-idamkan itu nggak seenak apa yang kita idam-idamkan gitu. Tidak Astri. seperti yang kita bayangkan. Ah, ah, pas di posisi ini tuh malah banyak ketakutannya, overthinkingnya, gitu-gitu. Oh, iya, iya, iya. Kayak dulu kan pengen banget nih uh, ketika ya follower banyak lah oh, di Instagram, gitu-gitu. Yeah. Ternyata pas ada tuh ngerasa dipantau orang tuh jadi nggak nggak. nyaman. Iya. Dulu kan mau story apapun, yeah. mau bikin konten apapun, enggak ada, ya ada beban. udah, oh. nggak ada beban sikat mau mau hancur apa juga nggak yeah, apa-apa. Yeah, yeah. Sekarang tuh dikomenin orang. Aku pernah bikin konten ini, bro. karena Aldi Taher itu sering bikinin lagu buat orang. Yeah. Aku bikin lagu buat Aldi Taher. Uh, terus, uh. iya kayak apa ya Aldi Taher mantap semoga Aldi Taher hidup selamanya, gitu. Biar ngerasain lawan Dajjal, <gitu> kayaknya yang bisa ngelawan Dajjal Aldi Taher, gitu-gitu. Uh, terus diserang Comment. orang, apa ah, ansos nih, gini-gini. Hmm. aku ah, take down kontennya. Lah, lah, kenapa? Gak kuat mentalku ternyata. Serius? Iya. <laughs> Sekelas lu gak kuat mental Gak kuat, gak kuat. Masa Banyak konten konten yang aku take down banyak. Ih, lah. Kok? B kenapa? Iya, ke ternyata memang muka ngaruh ke mental sama-sama <laughs> jelek. Enggak, <laughs> <laughs> ya, maksudnya? Enggak, itu <laughs> <justru>. harusnya <laughs> orang jelek kayak lu mentalnya tebal. <laughs> <laughs> kenapa mentalnya yang ku siapin itu hinaan untuk fisik yang kesini belum. <laughs> <laughs> yang isi kepala di orang. Kecuali dia kayaknya ngomong ini, hey, eh jelek loh, itu udah siap. Udah siap eh, ya. Eh belum kamu ngomong aku udah sadar. gua gitu. uh, oh, yang diserang ketika diserang psikisnya belum siap. Belum siap. Apa, apa waktu itu serangan pertama yang maksudnya serangan yang paling bikin kena mental? Pasti? Pansos. loh kan emang. Enggak tahu siapa nggak ada <laughs> kan setiap lu bikin atau ngomentarin berita dan sekarang itu pansas juga pansos iya, berita kita kan kita wajar lah kita pansos ya juga. kenapa ya kita dinail nah aku suka bingung loh sama lu orang bikin kita... lagu buat uh, komika junior <laughs> 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 yang sudah mengkhianati temannya juga. kan pansos <laughs> pansos sebuah berita A bedanya apa tadi apa tadi, <laughs> <laughs> apa tadi? Gak, 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 gak. ketika membuat sebuah <laughs> lagu yang menghancurkan Kekompakan sebuah kos-kosan, <laughs> <laughs> hai hai, hai, Gua hai, 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 lu, lu hai, iya hai, itu hai, hai, aku Bual. malah banyak uh, ketika diserang orang gitu tuh. Pernah hai, aku juga bikin konten Valentine kan. Hmm. Gua bilang gua so -so ngomong Valentine uh, haram. Kalau yang ngomong jomblo, kalau hmm. yang punya pacar itu namanya prinsip, hmm. kalau yang jomblo itu insecure, hmm. gitu kan. Hmm. Diserang tuh sama yang agama-agama. Hmm. Terus kontenku disandingin sama kontennya Bu Yahya, hmm. sama orang, padahal konteksnya nggak nyambung. Uh. Udah aku minta maaf, minta maaf, minta tolong hapus, kontenku juga aku hapus. Huh? Lu klarifikasi minta maaf juga? Iya. Belajar <laughs> aku... dari dia tuh, pernah bikin klarifikasi minta maaf. <laughs> Kalau gue mah nggak bisa ditolongin. <laughs> <laughs> Kalau dia masih bisa lah. Konteksnya bercanda dia. <laughs> ya, tapi jadi lucu ya maksudnya dulu kita waktu follower belum banyak pengen banyak follower, pengen apa yang karya kita lakukan itu rame. Iya. Giliran udah rame. Iya, <laughs> makanya serba salah di situ. Aku nggak tahu juga nih itu bener nggak yang kulakuin apa gimana. Sekarang tuh masih mikir itu kang. Maksudah, mm -hmm. aku nih kemana sih arahnya gitu. Berarti lu ada ada momen yang dimana ketika lu mau manggung takut nggak lucu karena takut kehilangan followers. ada Nah, iya, nah kalau ya. manggung nggak? Oh nggak. Kalau mindsetku manggung uh, apa? Aku memang suka manggung nih. Selama mm. ada panggung harus aku suka apapun itu. Lucu nggak lucu jajar. harusnya suka. Oh, gitu. kecuali di konten. Iya di konten yang oh. yang nggak bisa aku kontrol gitu karena siapapun bisa ngeliat. Karena gua ada di, di fase seperti itu jadi gua udah jarang open mic itu dulu karena sering banget udah orang tahu gua lucu hmm. gitu jadi ketika open mic takut gagal tuh gua nggak mau gitu oh. jadinya males gitu bukannya <laughs> bukannya nggak mau berkomunitas nggak mau open mic gue tuh punya insecure itu, gitu. Takutnya terasa orang turun, ya iya. Nah, Makan sampai sekarang, gua mau juga. bikin konten juga gitu. Dengan label juara satu, suci. Enggak Kalau open mic masih aman, aman aku aman. karena aku tahu kalau mau lucu ya harus ngelewatin hal ya. yang gak lucu. Makanya kayak... Stand up fest kemarin itu keliling terus. lalu iya, ya, ya, Gak lucu apa-apa. Ya. Ya, ya, ya. ya, kalau emang suka, itu bagus tuh kata-kata. Suka manggungnya. Kita yeah. suka manggung, jadi panggung mau gimana pun aku harusnya suka itu. Yeah, iya, Iya, iya. Kayak ya. di stand up dapat kabar panggung di luar gitu kan. Orang-orang banyak yang gini-gini aku nggak apa-apa. mana hmm. Dimanapun panggungnya kalau asal dikasih, alhamdulillah gas. Mental juara, mental juara ya, ya, ya. ini tepuk tangan mental ya, 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 ya. juara. Tapi sebentar sebelum kita lanjut nanya Yono, Anda kan minum Anda di situ kenapa ngambil minum Yono barusan? Hah? Ini minum siapa nih Kenapa minum, minum sih? Kenapa ya Anda minum-minum Yono? Abang-abang nah, uh. ini, abang-abang saya kayak masih makan. <laughs> <laughs> Efek susah, Oh, efeknya. susah. Sisa. Eh, nih, gua, gua kalau dengar gini. Gede, <laughs> Gua goyang nih. <laughs> <laughs> Itulah kalau makan narkoba dalamnya ke waktu lama sisanya begonya sampai sekarang bukan sisa zat-zat ya sisa bego. <tuh> tapi nggak apa-apa bekas Yono siapa tuh berkah Ayo nah, ya. yang jadi masalah Yono mau nggak bekas lo itu. Aman dong aman, aman dong. Aman, aman, ya. aman, aman dong. <tuh> uh, tapi iya benar ya maksudnya. Udah <tuh> kayak minuman sambar. <tuh> <tuh> dirasain, dirasain semua. Harus kena bibir ya pokoknya. Dirasain, aku dulu kobokannya juga aku minum. Sama, aku sama. Iya, Iya, berkah dapat berkah dari tangannya juga. Keberkahannya Tapi sampai sekarang ada berkahnya itu. Ada, ada, ada. Itu makanya makai. makanya ditangkepnya lama kan. Kalau nggak ada berkah, dua hari makan langsung langsung kena, langsung kena. Tapi tadi apa? Uh, Malah, gue juga sempat kepikiran gitu, Danyon. Apa kadang-kadang tuh kita ngejar sesuatu yang kita pikir adalah titik kebahagiaan, uh. tapi kita tuh ngerasa sedih banget. Ternyata pas udah sampai itu bukan kebahagiaan yang kita cari. Gitu mirip-mirip, -mir, yeah, kayak iya. Gitu. Yeah. Anjir, ya terus jadi. lu gimana cara nanganinya sekarang? <coughs> Makanya bingung, Bang. Oh, belum nemu, berarti. belum nemu di satu sisi. Ngerasa, oh begini rasanya, oh, iya. tapi uh. kalau ditanya, pengen balik kayak dulu. Enggak enggak siapa yang mau? Siapa yang mau? <laughs> <lantik> Udah jelek nih, skin <lantik> aduh di kantor nam kantor oh, Allahu berjelek miskin tuh gak tau lagi dah aku dah yeah. kodam mekanik ya kayaknya pantas lah diludahi, diludahi orang <laughs> gak ada <kayak> gitu tuh <laughs> enggak enggak lah, enggak, enggak. <laughs> ya kalau orang jelek kan harus usaha keras bener, kan benar 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 jangan bener. pasrah tapi Yono dulu waktu di kantor waktu zaman-zaman kantor terapi Yono Yono ini termasuk orang yang rajin giat banget dan bikin konten bikin konten maksudnya terus dia benar-benar Aku taunya itu kamu baru-baru ke Jakarta ya? Iya, waktu ya, ber, kan? 2000 berapa? berapa sih kamu Jakarta? 2020 oh, 20 ya. 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 Tapi di situ berber Yono tuh menunjukkan kalau dia tuh satu blend in dan kedua tuh menunjukkan dia tuh kerja keras gitu. Iya. Yes. Ah, tapi aku tuh sama Frimawan kemarin ngobrol. Aku tuh datang ke Jakarta di saat yang tepat, Bang. Karena hmm. karena pandemi. Hmm. Terus punya kantor, Sapindo. Oh, iya. Ada tempat buat nongkrong. Iya. Banyak ketemu abang-abangan bisa belajar langsung. Iya. iya. Kalau misalnya nggak ada pandemi, dan potensi terbesarku waktu itu di konten, mm. yeah. di stand up masih ya biasa biasa yeah, aja. Yeah. Seandainya ini lomba-lomba underground ini ada, aku ikut kan akan menang. Iya yeah, iya. Yeah, Mati yeah. aku tergerus yeah, sama komik-komik yeah, yeah. sini kan sangar-sangar kan. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Jadi lu lu besar dulu di konten, baru yeah. diterima di stand upnya. Uh, -uh. Oh. udahnya oh. potensi terbesar di konten waktu itu pandemi, orang-orang semua konten di situ lah. Yeah, gitu. yeah. Sebelum Pras. ikut suci, followers sudah centang biru kan? Belum loh. Oh belum, tapi followers sudah puluhan ribu. Ya. Yeah. Karena konten gue masih inget tuh konten dia tuh yang pernah masuk ke ruang tahanan juga kan lu bikin. Pernah di BNN. Iya di BNN. Oh iya ini apa podcast apa namanya? Oh, podcast hmm. kami keliling. Podcast kami keliling. Yeah. Yeah. Wih Itu sumpah. Aku ngerasain apa yang uh. Kang Dani rasain. Apa tuh? Karena waktu podcast di sungai. Lumayan tuh viewersnya. Yeah, yeah. Hubungin sama BNN. Hmm. Mau nggak kerjasama. Uh, dia minta di kantor BNN. Aku minta. Kalau boleh di dalam penjaranya. Diizin nih. Diizin nih. Hmm, Pertama bikin di kantornya oke okay, tuh. Ya. Kedua di dalam penjara. Hmm. Baru masuk aku dikira tahanan baru. Wah. Iya, jadi, "Weh, anak <laughs> baru nih. bawa sini." Masih bagus pantan itu. <laughs> Salah, Sumpah. <laughs> itu podcast aku deg-degan, Bang. gak ada lucunya podcast <laughs> itu karena kena mental. <laughs> itu interview yang interview siapa Temen sendiri. Jadi aku berdua masuk diki kan bareng polisi masuknya dikira tuh rame rame weh anak baru nih langsung gitu padahal lu gak ada kasus tapi lu kena mental kena mental ya iyalah masuk wek 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 gitu gak? ada wek 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 biasanya disebutnya bebek bebek, bebek, ada ada langsung ditrakin anak baru nih gitu bagus banget ya nih bagus bantaknya itu ada ada yang ngomong lagi ah tapi mukanya jelek gitu gak apa-apa tutup aja pake spray kan style <tuk> terus gimana? <tuk> nah, Wah itu kena mental bang. Uh. Jadi podcast itu ya udah yang penting selesai gitu. Gak ada lucunya karena sambil panik. <tuk> di ruang ah, sel. Di sel. Jadi ini sel di belakang ini tahanan sebelah. Iya, kosong. Memang dikosongin. Selnya kosongin dulu kosongin, untuk syuting. syuting. Anjing. Tatap muka dong. Jadi belakang. Oh, ya. belakang belakang ya. Iya. Gak tatap muka. Depan kan biasanya kalau di kita di Polres tuh ada yang pintu-pintu. Ini di pintu. kantor BNN. Udah di penjara BNN. Iya iya. Sama di Polres sama BNN sama. Oh, oh sama ini pintu selnya ketemu pintu sel seberang gitu. Iya. Berarti orang sel seberang bisa lihat lu lagi ngonten gitu? Bisa. Enggak komen mereka syuting apa apa gitu. Iya. Wah itu hati-hati ketemu di luar ya, gitu-gitu. <tuk> Waduh. Iya dijelek-jelekannya kita, gitu, -gitu. <tuk> 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 Aduh, benen orang-orang gede semua lagi. Gitu. Bos 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 gede bisa hilang yon beneran nyawa yon. Ya, Makanya aku ngomong sama polisinya kan. <tuk> <tuk> ini aman gak ini? Aman aman. Yon. Gitu. Ya, polisi Ah, saya juga nggak tahu. saya juga nggak tahu aman apa enggak ini. Apa yang lu dapat dari situ ya? Panik lah. <laughs> Panik <laughs> doang. <Anik>. Oh, <laughs> enggak pasti ilmu apa kayak dapat apa? Enggak keren akan narkoba pokoknya. <laughs> <laughs> tapi views bagus. Views bagus. Yeah. Eh, tapi konsepnya keren itu. Post kami pernah di Bantar Gebang juga kan? Pernah. pernah. Ya, pernah yang sama Adis az di rel. ya. Kira kira. tapi. Kok nggak Adis sih. Ini bang kesulitan mencari tempatnya. Karena Atau waktu. waktu. Enggak, Bang. Tempatnya. Nah. Banyak, Yon. Ah, kayaknya bukan karena susah tempat, nggak ada duitnya. <laughs> <laughs> Enggak, baru ini udah kupikirin cuman baru satu ide yang ketemu di Apa? dalam air. Lucu kayaknya, Bang. Jadi <laughs> ya, benar. benar, benar. Tapi ada back ininya teksnya ya. Teksnya uh, iya. bahasa Indonesia yang benar. Ah. Gimana itu bagus John baru, baru keren itu keren, 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 podcast keren. lu tuh keren termasuk yang beda maksudnya cop gua aja yang bikin yes. udah gua omongin <laughs> di sini <laughs> eh selain ini bikin ya? biar keduluan biar keduluan biar keduluan itu lu harusnya apalagi dengan posisi lu sekarang yang maksudnya secara secara value lu udah lebih besar lu present ke brand harusnya ada yang mau sih John mudah-mudahan ya bang iya. Bismillah ya iya aku aku Serius Yon, serius. Jadi Uy. lu tenggelam di dalam Wih, <laughs> Wih, bener ide-idenya nih. nih. Oh, di ide orang menghayal. <laughs> <laughs> Kenapa <laughs> lu? Enggak apa Tadi awal. ini nah, Bang nyender-nyender Nah, itu apa? Uh, itu bagus menurut gua harus dilanjutin, Yon. Itu dia, karena di Jakarta kan kesulitannya tempat. Kalau misalnya di Samarinda nih, hmm. aku tahu nih, oh, aksesnya bisa nah, gitu. Nah. Kalau di Jakarta kan kemarin tuh Batar gebang juga minta tolong Egi. Terus gitu. mana lagi gitu. ya kalau Oh, kolong-kolong jalan tol gitu-gitu. Kolong jalan tol ya? Iya. Di kolong ini aja, tol. maksudnya di badar bang tapi di yang di badar ke mana? Di kali yang ada sampahnya. Ah, Pandawara. Depan Pandawara. Lu Ngobrol gak... sama Pandawara oh. tapi di kali yang kotor. Ya. Nanti saya keangkut orang. <laughs> oh, enggak, kalau enggak ngobrol sama Pandawara tapi... Bangke tupai ini. <laughs> Ngobrol <tolak> sama Pandawara tapi di kantor dinas kebersihan di depannya. Iya ya. Seru Kalau nggak di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup. <tolak> Wah, agak berat itu takut saya. <tolak> cari aman sekarang ya <tolak> cari aman. <Cari> tapi <tolak> nasional. Ya itu Yono dia cari aman, aman Bakri. Takut -ta -ta bro. Udah tapi ta kan tadi lu bilang di ja di mana di Samarinda lu tahu lah tempat-tempatnya. Apa yang bedain Samarinda sama Jakarta yang lu rasain sekarang? Karena ya itu, perantau gitu, takut salah di kota orang. Hmm. Itu dari, udah mindset dari awal gitu. Oh, oke. Okay. Kalau bisa tuh menghindarin lah. Mm -hmm. uh, Tapi kalau perbedaan ininya, apa uh, vibe-nya Samarinda sama Jakarta, yang ngebedain apa? Ini, apa, kerjanya bang. Uh. Saat-saat, wah oh, iya. cepet banget. Oh, iya. Emang Samarinda, berarti sama kayak Bandung dong? Selam. Sama, dan daerah Karena santai. Gitu. Nah, kalau bahasa daerah ada tuh, misalnya kita mau, uh, nih orang-orang Kalimantan pasti tahu. Kita mau kerja nih, hadangi dulu hmm. mas. Artinya tuh apa santai lu santai apa gitu. apa hadangi dulu setumat hadangi dulu, dulu stumat. Stumat. Oh. ayo kita ini hadangi dulu setumat kita nih santai pelan slow nanti aja gitu kayak oh. kita di bandung kalem aturnya ke mana kalem iya. ada tradisi gitu karena juga. cuacanya sama apa bandung sama samarinda enggak bukan soal cuaca, cuaca Dani Bandung ya, tuh ekonomian. karena cuaca enggak maksudnya perekonomian juga Daerah-daerah kan tidak sekompetitif Jakarta gitu. Ya. Itu Bukan karena cuaca dingin anjir. Uh, enggak, Bandung mah menurut gua karena cuacanya enak, nyaman, terus semuanya ada gitu. Oh, berarti karena di sana panas. Hah? Ya, ngapain panas nanti aja. Sama dong, sama dong. Iya iya, sama dong. Orang-orang di sana aja kau naik motor begini. Karena karena apa? <laughs> <laughs> takut ditemuin yang hitam? Enggak, gue belum pernah. Uh, kenapa orang papan. lebih milih nggak apa-apa hitam yang ini daripada ini ya? Karena karena, ketutup. karena bisa tutup. Ketutup. Kan oh ini. iya. <laughs> Tapi aneh aja ada nama <laughs> motor begini aneh. Aja. Begini kan, nggak gini dia. Kacang <laughs> <kenceng>, berarti. <laughs> <laughs> <screws> tapi ya sekarang dengan sudah apa maksudnya besar lah ya udah Yono kita bilang ya seorang yang sudah besar sudah sukses lagi gitu. belum kan aduh. udah lah udah nggak boleh tapi bilang belum biar terus betul betul naik. tapi maksudnya kan sudah berada di level yang lebih tinggi dari sebelumnya hmm. gitu bahkan F dia tuh adalah orang yang jelek yang mau gitu sama cewek-cewek eh, cantik polwan gitu nempel sama dia yang yang narik-narik konten dia yang narik-narik gitu loh dia nggak iya. jijik lihat tuh gitu <hanya> ya kan itu di kameranya <hanya> berarti sebelum syuting dia muntah-muntah dong muntah-muntah setelah, <hanya> setelah oke <okay>, cut <hanya> <hanya> itu kan bajunya langsung dipensiunkan bajunya. turun banget gak apa-apa dah enggak lah udah udah wangi lagi sekarang ya no Bakri ih datang-datang wangi loh warga Waraswer ini karena kan diajarin lah di Jakarta sama abang-abangan di Jakarta itu yang penting style bagus jangan bau itu aja iya. muka jelek nggak apa-apa gitu iya, 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 iya. Jadi jangan bau iya. Ini. karena kalau misalnya kita udah wangi tuh enak aja ngobrol enak iya. ya gitu masalah muka kan bisa nggak dilihat ya kan iya kan kalau cium gini. kan nggak bisa nih kita sengaja nggak kan? iya. cium kayak gue kan nggak mandang lu ini sebenarnya <laughs> 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 No, no. Wah, wow. <laughs> makanya lihat saya, lihat saya. Bapak latarnya jelek ya. Jelek ya. Aduh, ya. Aduh. tesurin bener yuk. <laughs> <laughs> Gak mulus, gue kenapa lihat dia mulus ya. <laughs> Memang bapak Kenapa? pikir dia ini apa? Kenapa? Maaf ya. <laughs> Kenapa lihat aku bawaannya pengen cebok anjing? Enggak <laughs> soalnya tadi sebelum syuting kan kita ngobrol-ngobrol kan jadi bawahnya mulus lihat <laughs> lu. lu dulunya gimana? Aduh, <laughs> ya Allah, lucu banget Kang Dani. Ditendang. Aduh, Letak iya, gua tuh jelek. Pernah syuting sama Tora di Jailen mulu sama si Onat kan. Uh. Keluarnya kata ya itu alat kelamin cowok. <laughs> kata si Tora lu Jelek, tuh. lu kayak gitu, tuh. syuting ntar ke... Susah ngeditnya lagi, <laughs> ya? Gimana, kata Gua namanya juga kaget. <laughs> Inilah teras belakang, produser kita yang ngelapin keren udah-udah jangan-jangan ada, 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 udah udah udah-udah ada, 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 Ya, Lain, ya. ya, ini bintang tamu. Kita belum datang, ya? aduh. <laughs> Mbak, <laughs> aduh, aduh, Tapi, 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 bang apa Istilah ki, uh, Latah kita mencerminkan kita Nah itu Maksudnya. Kata yang sering kita ucapkan itu uh, udah tapi, kita latah. Misalnya Pak? orang katanya, "Allahu Allah akbar, itu berarti orang itu sering zikir. Wow, okay. Karena kata yang sering diucapkan itu, gitu. Berarti gua... <laughs> Apakah zikirmu pakai? Tidak, <laughs> <laughs> Karena gua sering <laughs> 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 Masalah tau. Enggak, kan itu. Oh, itu. Allahu <laughs> <laughs> akbar. <laughs> 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 ganti ya, ganti gua. <laughs> eh, ya, tapi lu sekarang lagi punya pacar aja. Belum, bang. Deket mah ada seks bebas mah ada Astagfirullah. Nah. Oh ya ampun. Masa enggak. Enggak, Bang. Nah. Jakarta itu tidak mungkin hanya wangi doang. Wangi udah, mobil bagus udah, sukses udah. Masa enggak seks bebas? Astagfirullah. Narkoba enggak kan? Enggak, udah pasti enggak. Udah pasti enggak. Minum minuman keras? Iya. Ini minum. Minum. seks bebas loh, pasti ada yang mau nggak ya? Masa eh, ada yang mau? Nggak mungkin, udah selevel Yono ya Bakri mah nggak ada yang mau. Astaga, kasihan orang itu di orang jelek. Hmm. Enggak dong. Eh. Enggak, kan ada juga yang jelek ya. <laughs> <laughs> Kenapa langsung cewek yang cakep lu standar <laughs> ya? Tok step by step <laughs> dulu yo. <laughs> <laughs> Tapi emang kurang ajar aku bang. Kenapa? Standarnya kok ketinggian. Siap. Uh, siapa? 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 Si... Kami. Bule. Nah, ini. Nah Datuk ini orang Samarinda. <laughs> <Diulang. laughs> Tapi kayaknya abang ini dari kota yang gue di Kalimantan, bang. Hmm, Apa namanya? Sulanjana. Sul Suranjana. Bukan Sulanjana. Sulanjana itu markas Persib. Uh, Saranjana. Saranjana, Suranjana, Suranjana. 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 Sarangjana. Saranjana, Saranjana, uh -uh. Sarang Saha, uh -huh dimohon jangan ditumpahin lagi ya. Oh iya. Oh, ya. Eh ya, tapi dong? siapa pejabat yang sering ke sana itu? Enggak ya. ya, tahu saya. <laughs> <laughs> Kenapa jadi lu? Mau ngambil manjang. Ya, Udah enggak mau dipancing. Udah, gak 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 di <laughs> eh tapi nah, siapa dulu entar. Siapa tadi. dulu artis ya, Yon? Bukan artis lah, ini apa? Oh iya ya, sosok. Nah, perempuan. Hah? Sumpah. Emang bule sih suka. Iya, bule kan suka yang cowok-cowok unik masa sih? Hmm. <laughs> yang cowoknya kan suka cewek-cewek unik Indonesia. Iya. yang oh. ceweknya iya. Apa ke Bali ya? Nah. Hmm. Tapi lu nah. pernah pernah deketin bule? Belum. Sama sekali belum belum, belum nyoba. Nah. nyoba. Belum nyoba. Nanti kayaknya. <laughs> Kenapa <laughs> cepet <laughs> rencana ini? Ah, mau pengen bule ya? Tadang Kenapa yang suka sama bule? Beli tiket dulu. Usus bisa langsung sekarang beli tiket. Wah, kemana? Ini tiket bioskop. Kenapa, <laughs> indoh, kenapa, ini? kenapa bule apa yang lu gambarin? Iya, kenapa li? suka bule? Enggak tahu apa karena bokep ya. <laughs> Tontonannya genrenya bule-bule. <laughs> ini apa? Memang apa di imajinasi lu dengan bule apa? Gimana imajinasi Kalau gua Jepang. Oh, terlalu berisik Jepang. Bang. Iya, bener Saya tuh enggak suka yang karena rumah saya di Samarinda itu ini apa namanya plywood tau plywood gak sih plywood kayu plywood mm -hmm. tipis tipis hmm. jadi tetangga berisik betul memang sering berisik berisik mm. <aware> <sukri> hmm. eh, eh. kan nggak ada orang Jepang ngewe di rumah di kamar oh iya <sukri> nggak nah, iya, iya, ada ya nggak ada ya nggak ada, ya, ada lo <sukri> nggak kan nggak gitu di Samarinda bunyinya pasti <kelis> <laughs> <tuh> gitu dong. ada nih tapi aku takut <amı> <laughs> Cuma ngetik kalau itu materiku dulu, ada Kak oh, ya. <laughs> enak. Sama, tapi gue juga bule dan gue bule. Karena dia tuh bule tuh kayak apa ya? seksi aja jadi ya, kepala aku tuh ya, ya, putih ya. gitu. Beti yang putih-putih kan? putih putih. Kalau oh, Indo, Indo gitu. Indo, Maksudnya uh, ada turunan bule nya. Indo, Indo. Cindo, cindo Erwin Wu. Jindo dong. Kenapa mukanya langsung berubah? Kenapa langsung berubah? Iya, <laughs> sempet nafsu. <laughs> <laughs> eh, jangan kan gue juga suka yang putih-putih ya. Huh? Nih, gue pernah tidur bareng dia nih, di huh? Polres. Huh? Kan tidur pada miring karena jenuh kan? Dia ya kelihatan belahannya. Apa gue sikat aja ya, <laughs> kan? Tapi untungnya, nah, untungnya iya. waktu itu gak jadi karena beda agama gue sama Dani. Iya ribet. <laughs> Masih mikirin lah. Ya. Masih mikirin <laughs> lah. Karena dosanya sama loh. <laughs> Beri karena empat bulan loh. Gue di Polres tuh empat bulan. Iya. <laughs> Kok keluar sih. sama sekali. Kok bisa? Kata gue tuh. Bohai kan dia mah. Gue sikat. Dia lagi tidur gue sikat juga nih. Reno kan, Bang Reno gini kan, Bang gini kan. Nah kan gue gini nih. Uh, set. Pas dimasukin kaget, Bang Reno gini. Pas dimasukin kan. Ya gitu. Eh. Apa ini? Gak gitu dulu, gitu. Jadi Emang. gini dulu. Jadi, ya. Anjing lah. Pas gua ditusuk gitu gua dan beda agama nggak bisa. Demi teman no, demi teman demi no. Teman <laughs> Astaga, konten apa ini? Sempat kepikiran benar gua sempat kepikiran. Aduh, yang putih gua. gua dia cerita baru sekarang gua kan insecure ya jadinya. sempet nasir kan Ayo tuh. kan lu gak, 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 kelihatan muka lu, kan sama bentuknya dari belakang. Jadi gua sikat gitu. Nah, dari sini kita memang biasa belajar teman-teman, kalau penjara bisa mengubah orang. <risisa> nah, iya betul sekali. Ya lu bayangin lu 11 bulan, cowok lagi cowok lagi. Lanjut lu lanjut yang next aja next. Tapi bule siapa? Kalau oke, okay, kalau bule siapa yang ini banget dalam uh, cewek Anna Mary. Siapa namanya tuh? Anne Cuma. Mary, penyanyi. penyanyi. Iya itu.

<laughs> 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 Kalau nyanyi bahasa Inggris, hidungnya nggak harus ikut loh. <laughs> hidungnya nggak ikut conversation, kenapa ya? Tuh tau, tuh Pasti kamu nontonnya yang pas dia lagi ngejuri The Voice UK ya? Yo, Yo itu asik banget bro Jadi itu bacol lo? Eishh <susuk> Nanana Iya dong Iki minac <laughs> Anak kondadon anjir Waduh, anak kondadon And Mary ya yes, si Mary ya, yeah. seksi, blonde terus blonde, blonde. lurus, Is. berarti lu senang lah mamaku lah kalau bawa pulang itu. <laughs> Cuman mamak lu pasti ke ceweknya bilang gini, sabar ya nak. <laughs> <laughs> Yono ngincer And Mary biar Yono gak usah kerja. <laughs> <laughs> kalau jadi istri man di Indonesia siapa yang bule-bule, muka bule? Muka bule ya. Hmm. Di Indonesia itu ini Asmiranda. Oh, Hasmi Kata mama tuh pasti, Eh uh, Hasmiranda bro. Jadi istri tuh enak banget, uh, ya. Anjing. Tapi ini Ramadhan juga sadis, bro. Kan itu, emang di keturunan. Eh, udah punya suaminya. Jangan ngomongin yang mm -mm. udah punya suami, ya. Enggak, maksudnya, tapi sakopnya sadis. Iya sih. Pernah berapa kali ketemu? Oh, gua waktu itu. No, cakep sadis tuh ngeliat terus bunuh atau gimana? <laughs> cakepnya tuh saking cakepnya. Ay, stand up banget. Saking cakepnya. <laughs> <laughs> Tapi asli cakep banget asliannya Rambaran. Jauh lebih cakep aslinya dibanding di Polres. <laughs> kan dia pernah keta kena ketangkep juga dong. Emang turun ya kalau misalnya kecantikan <laughs> orang sambil diborgol gitu? Iya, <laughs> karena nggak dandan. Ah, justru ada yang suka juga lihat. Oh, siapa? Oh, eh, iya, iya. Eh, kakinya nggak diborgol? Mas <laughs> nah, bisa nggak diborgol. diborgol dong. Gini juga, dong. <laughs> <laughs> bisa cerita doang nggak usah menghayati. T tapi gue takut kalau lu ketinggian ntar ada orang yang ngedeketin lu, lu jadinya... Iya, iya. iya itu makanya. Ngangapnya. Makanya saya kan bilang tadi saya juga benci sama saya. <laughs> karena <laughs> muka begini seleranya ketinggian. Eh, tapi biasanya dapatnya cantik pasti. Cantik, cantik. Karena Kang aku mikirin keturunan Kang. Hmm. Iyalah. Maksudnya... Muka begini terus kawin sama mukanya begini juga gitu kan anjing anak hmm. gigi semua <laughs> oke ya misalnya tapi ayo. kan istrinya mikir itu juga cewek juga mikir tuh, turunan kan makanya <laughs> <laughs> nggak ketemu ini pasti akan deg-degan selama 9 bulan <laughs> <cewek>. <laughs> aduh Allah kepikiran hmm, lagi anaknya kayak gimana? Ya sih <laughs> nggak mau, mau kaget sekarang, <laughs> ntar aja. aja. Tapi kalau misalnya lahirnya mohon maaf nih ya. Uh, nah. jangan lah. Ya, Enggak, enggak, enggak. misalnya. Ais, nah, 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 nah. ya, <tuk> <tuk> Engga, kok takut banget kenapa? Emang pasangan kamu lagi hamil sekarang? Allah wakbar. Ya, belum ada. Anaknya keluar, mukanya lu banget. Gimana, Noh? Gak apa kalau muka kayak saya gak apa -apa. nggak apa-apa. Iya, Bapak. Ajak. Jeleknya maksudnya? Aduh kasiannya. <G regret> tapi lu terima sih dong. Ya terimalah, Kang. Eh, enggak. Berarti tapi... kamu bisa dibilang sandwich generasi dia, Kang. Belum, belum, belum. kan enggak boleh gitu, John Kamu tuh jelekmu itu yang bawa berkah di hidup. Enggak, saya kok jelek tuh enggak apa-apa. Ya. Asal jangan yang lain. Mudah-mudahan ya Allah semoga yang lain. Yang lain apa selain jelek? Adalah itu, pokoknya yang lain lah. Apa? Apanya? Enggak, gue masih ngebayangin nih, ini anak lu nih. <laughs> kalau nih Kang, kalau misalnya anakku nanti mukanya kayak aku juga, fix kasih nama Suyono. Biar dia tahu rasa jadi aku gimana. Gitu. <laughs> <laughs> Paling di belakangnya doang ada JR. Tapi Suyono ini, di, di pengalaman gue jadi orang tua ya. Biasanya tertutup mata kita ketika lihat anak kita mau orang lain bilang jelek, kelihatannya tetap bagus. Karena gue pernah pernah di posisi kayak gitu. Anak hmm. gue Sina, hmm. itulah itu lucu banget. Sampai, Sampai sekarang pun gue lihat lucu. Tapi orang-orang bilang hitam banget sih anak lu gitu. Masa ada yang ngomong gitu? Iya. Ah. Itu dari mana? Gua putih. Pas gue lihat lagi, anjing bener ya, <laughs> anjing banget. Itu yang kita rasain. Jadi nggak ngelihat anak kita jelek atau enggak? Hmm. Karena hmm. itu anak kita. Iya gitu. iya. iya. Nah, Tapi masalah. iya sih. Item, sempat item hitam di umur sebulan. Ya? Hitem, sempet iya. Sempat hitam. Iya, item banget. Gak tahu item, tapi gua ngelihatnya enggak item. Jadi gua kalau ada yang apa bilang item, <laughs> enggak item. Oh, item. <laughs> apa, apa sih kata gua tuh bilang-bilang <laughs> dia item mah, ungu mah. Gua cekik. Iya, item. Jadi pas gua sadar itu ngelihat lagi foto-foto yang gue, eh anjing bener ya. Gitu. Tapi nggak masalah juga. Nggak kan? masalah, iya, karena itu anak kita. Tapi kalau anaknya lu kan <tuk> Pas gendong, aduh gua lagi. <tuk> aman tangga. kok anaknya warnanya marun? <tuk> <tuk> Apa sih nggak marun melihat <tuk> foto lagi bener? Iya <tuk> <tuk> nih kena cat Mazda. Tapi <tuk> <Pas tuk> kalau anaknya modelnya kayak lu kan, yang di sini kakinya aja, ini <tuk> <tuk> kepalanya di sini. Salah sih, sama aja lah. Gendongnya gini nih. <tuk> gini. <tuk> Tapi yon, alhamdulillah. Oh, belum lah. belum ada deket sama cewek terakhir deket sama cewek kapan? Oh, lama banget udah lama tuh berapa lama? zaman Gustur. Hmm. <laughs> oh lama banget udah Masa... ada kali lima tahun kali pacaran hmm? Pas selalu kayak... di farmasi mm -mm. Oh. selama enggak? maksudnya selama lu mulai menapaki kesuksesan sukses ini enggak ada yang deket Belum ada. Ada cuman cecetan doang. Cuman aku masih gini-gini aja ya. Allahu akbar. Tangan kiri. Ini orang gini lu, Orang gini. Orang gini juga bisa. Enggak, karena si masih ini, karena ngerasa belum setel, jadi fokusnya tuh ke karir dulu. Bagus. Gitu. Jadi nggak ngecat cewek tuh belum ini gitu. Kayaknya gua pernah dengar ada anak apa anak komunitas cewek, komik cewek, de dekat sama Yono? Hah? Siapa? Kenapa? Boa. <laughs> <laughs> Nggak ada. <laughs> Nggak ada. Tadi, lu pacaran dulu? Pernah pacaran? Pernah. Cewek lu kayak gimana? Kayak ini nih. <laughs> Udah bisa nginah ya. <laughs> <Udah bisa inna laughs> ya. Udah bisa nginah orang dulu <laughs> ya. Gak bersukun lo dulu ada yang mau-mau malu <laughs> kok mau cewek itu kok mau Iya, <laughs> <laughs> namanya juga dukun <laughs> Anjing eh, tapi dukun dulu sama Rinda. putusnya karena apa yon maksudnya putusnya karena ya apa mulai sadar kayaknya <laughs> <laughs> ya, serius maksudnya kadang-kadang kan gitu ya uh, yono sekarang kan beda sama yono yang dulu gitu loh. dulu mungkin yono di pertemanan juga nggak dianggap lah gitu terus cewek-cewek hmm. juga deketin cewek ditolak ya. mulu deketin cewek ditolak ya. mulu Dulu pacar putusnya juga karena karena itu atau Jadi tuh oh, aku pacaran tuh ini penonton open mic. Oh. Hmm. Penonton open mic di Samarinda. Sana. Di Samarinda. Okay. Ya ya lucu lah, alhamdulillah hmm. Jadi gitu. MC juga lucu, open lucu bertahun-tahun tuh dia nonton dan lama udah nonton. Hmm. Nah, akhirnya suatu saat dia story gitu, story terus di Ya basa lah aku dm panjang, chattingan chattingan ternyata coba aku ngajak jalan mau, dia mau apa. sekali gitu aku tembak lah pas langsung sekali itu Heeh, e -e, mau gitu terus e, berjalan sekitar dua bulan apa putus kenapa karena alasan di yang putus siapa aku di, dan sombong karena gini dengar dulu dengar dulu abang-abang <laughs> nah, dengar dulu ya, ya. dengar nah, terima ya gua. <laughs> kasih alasan <laughs> yang <laughs> <Maaf>. Aduh aku <laughs> atut. <laughs>

apa gitu-gitu hmm. kan. Kalau misalnya udah di bawah uh, di dunia nyata kan udah jadi Suyono aja gitu. Hmm. Jadi dia nggak banyak ngomong, nggak seru oh. gitu aku ngerasanya. Oke. Kayaknya okay patah nih karena Makin kesini aku ajakin dia nggak mau. Momen Lebaran aku pengen dia ke rumahku, hmm. dia nggak mau. Hmm. Nah aku ngerasa itu kayaknya dia nggak sesuai ekspektasinya dia nih. Oke. Okay. Aku ngerasa aku nggak mau nih maksa orang tuh suka sama aku. Yeah. Kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu. Akhirnya aku putusin. Oh, daripada gitu. diputusin sama dia lu minta putus. Dari, aja. Enggak, daripada daripada dia terkekang karena udah gak enak ngomong iya gitu akhirnya jalan oh. sama aku sebenarnya dia nggak mau hmm. meninggal usah gitu bukan karena lu nggak lucu pada saat hubungan sih kan dia waktu awal awal lihat lu tuh di panggung uh -uh. Gini. Uh -uh. Pas <laughs> gini pas ngobrol kan pas berbeda Dayanya waktu di panggung jarak giginya nggak terlalu gede <laughs> <Pas>, kebeda <Kok> ini <laughs> 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 mah gede banget ini tapi itu 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 gentleman sih. Maksudnya ketika cewek udah mulai jauh, ya udahlah putusin. Uh -uh. Lah. Tapi mikir nggak perasaan ceweknya. Seumur hidup dia akan menyandang predikat pernah diputusin Yono. Nggak 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 aku nggak pernah cinta ke siapapun. Di sini baru. Ya kan dia nggak, nggak tahu ceweknya oh, yang mana. Iya, 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 iya. Tapi ada saman. Dia tahu dong. Nggak tahu juga. Lah kan tahu prosesnya dia sering datang open mic, tahu kamu pacaran. Dia tahu dia. pernah open mic, tapi nggak tahu Kalian pernah pacaran sama aku. Oh. Oh. Karena aku diam Oh karena kalau aku cerita juga percuma orang nggak percaya. Tapi kayaknya dia narkoba sekarang. Karena anjing masa gue dibutuhin Jono. Ah. <tuh> Apa tuh? Apa tuh? Menghisap kokin. Menghisap jari sendiri. Ini <tuh> <tuh> gokil Lu mutusin gokil. Ini bakal jadi menarik buat cewek penasaran. Anjing gue pengen nih pacaran sama Yono dan diputusin gimana rasanya sama Yono gitu bener Dano rasain aja paling dua minggu gila <laughs> malu, malu, emang lu di kehidupan sehari-hari sebagai Suyono tuh pendiam loh. nggak banyak ngomong sih bang biasa aja gitu insecure atau lebih insecure hmm. makanya kalau di Uh, di luapinnya di panggung, oh. kalau lagi nongkrong biasa aja. Tapi kita juga rata-rata komik gitulah, maksudnya di tongkrongan kita juga nggak semuanya tukang ngebanyol terus gitu mm -hmm. pasti. Nah ini buat warga waras atau teman-teman cewek yang nontonin komik-komik dan emes, ini kayaknya seru deh pacaran sama komik lucu nggak? Nggak. Iya, kan komik ini kan kumpulan orang-orang aneh aja. Iya. <laughs> pacaran sama rangga juga nggak tiap hari dibikinin puisi? Iya juga. Sama tukang cukur juga nggak tiap hari dicukurin Dicukur habis Pat. dong rambutnya. Aduh, pengen deh punya pacar tukang cukur. Kayaknya keren deh gitu. Pacar nama gitar juga nggak tiap hari disetem tuh cewek iya. kan? <laughs> pacar nama tukang bengkel juga nggak setiap hari ganti oli nah, kan? Iya. Gue yakin pacarnya Mangyeng dia nggak tiap hari dikasih... Air ah, sama kijang. Pasti. Masa nanti tiap hari polisi nggak tiap hari ditilang? Masa kan? sama menganjang. Masa nggak boleh dikasih hari tiap hari yang minum? tiap hari Bisa Itu gitu terlaluan tak. sih. Masa orang nggak boleh minum tiap hari? boleh dong. Tapi dia selalu kalau pacaran tuh gitu. Ini minumnya. Nih. <laughs> Terus pacaran nanya, nih orang sama Rinda nih. <laughs> Siapa kemarin penjabat? <laughs> <Niatanya>. <laughs> Tapi ini kita akan mengenal satu teman kita, Yon Ini namanya adalah Kiki bukan Saputri. Dan ini <laughs> adalah uh, teman kita yang akan membawakan informasi-informasi penting. Oh. Okay. Menurut dia, belum tentu menurut kita penting. Ya nanti lu boleh bantah. Iya boleh bantah. Boleh gitu, <laughs> <gitu, <gitu> <tuk> Tapi ini <gitu> cewek nih. Ini, <gitu> ini cewek. Okay. Ya. Jangan so. kaget, jangan kaget karena dia akan speak in English. Oh, yeah. right. Karena penonton kita tuh nggak hanya dari Indonesia. Dari mana? Semua negara. Wes, yeah. termasuk, <gitu> termasuk Afrika? Ada, ada. <gitu> Somalia? Ada, Cuman Somalia. Cuma antenanya masih digini gini <gitu> Ngapain nonton itu pakai antena? Iya, kan nongkrong bareng ada sinyalnya. Kita sambutin ini dia, Kiki bukan Sabutri. Masuk nggak? Tipe lu ini masuk nggak? Saya mah siapa aja, <laughs> Betul, Tapi dari kemarin, kenapa jarum pentulnya pas di sini ya? Ini tuh emang harus di pantai, jadi pantai gitu. gitu no. hmm. Kalau nggak, dia merasa gede gitu ke bawah nih, gitu. <laughs> <laughs> tapi menjadi bentul masuk ke kepala ya? Iya, oh. Oh. emang tembus ke otak. Eh, marah nanya gitu oh, aja marah. kamu ini loh marah loh. Dari iya aku malu. Minta -minta no. Malu sama apa? Kau oh, masih Kenapa sih? <laughs> tipe lu ya, Yono tipe lu ya. Cie, <Vacitlam> yeah. mm. tapi, Yaw, tapi <laughs> udah bibirmu sobek udah siap. <laughs> Udah siap. masuk lidahnya ke sela-sela gigi. Udah siap deng pacar dengan yang giginya itu semakin apa jaraknya semakin melebar sama kecil tergantung kesenjangan ekonomi Gini Udah siap sumbing Udah kelar. Akhirnya. Aku orang Tapi nanti ada asuransi kesehatan kan kalau kayak gitu. Ada, ada. Masih BPJS-nya kelasnya VIP. Masih ngarep. Masih ngarep. Okay. <laughs> <laughs> mau, dia mau. Iya, murahan banget. Ih, kok murahan? Yeah. Beliau ini luar biasa loh. Beliau ini terkin, terkenal, bang. <laughs> terkenal banget Terkenal. Beliau ini terkenal. Yeah, yeah. Iya, aku enggak murahan. Oke. Okay. Hi, hello. Hello, hello, hello. Wallace from all around the world. I'm Kiki and today we have Bang Yono Bakery. <coughs> <laughs> So, Sambil makan aja kadang nggak penting ngobrolnya <laughs> <laughs> bang gue ikut makan boleh nggak boleh oke today we're <laughs> going <laughs> to talk about the impact of sandwich generation hmm. oh iya mm. yeah, karena Yona termasuk sandwich generation iya <laughs> yeah, kan because we are here with three success bang <laughs> <laughs> udah cukup ngobrol itu lagi hmm. ditepuk mau jadi imam saya oh, ini oh ya udah oh ya benar mau jadi imam ya mau, iya. mau ikut soalnya kan mau ikut sholat gitu kan jadi harus oh, iya. ditepuk dulu iya, iya. imam bang iya, gitu ya kan benar iya. atau yang kedua bisa emang tukang gendam <laughs> <laughs> nanti tiba-tiba transfer aja ya kan kak iya. kamu kok kasih aja nomor rekening aku. Oh, ya. Mantap, mantap, teman Ya, anggota ya, micet juga loh. <laughs> Bigo gue. DP berapa? DP berapa? Gue nggak DP bang, jadi harus cash 250 oh, yeah. udah include hotel. Include ya? Mm -hmm. uh. Aman berarti nggak nipu. Itu kalau... gratis ongkir juga kok. Iya. <laughs> Pajak mati berapa tahun? <laughs> <laughs> Ini kita ngomongin apa sih? Kilometer tinggi, Yon. Dia kilometernya udah tinggi. Oh, udah dibawa di Jawa ya? Udah. <laughs> Cuman bensinnya campuran. <laughs> <laughs> tidak tidak murni lagi bertalent wow. sama es es campur oke kan uh, today we are here with three success comedians so i assume that you must be the family's financial backbones am i correct, am I correct? Am I correct supposed right? to be but not no, yet no. Am I correct? not, correct, not yeah. correct for you know maybe it's Thank true you. <laughs> bukan korek non Bukan korek ini dong. Oh bukan. Uh, oh bukan. Lah, kok jadi emang benar korek itu? Bukan Gimana? sih. Bukan <laughs> sih. <laughs> 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 bener, benar 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 benar. Yeah, okay. bener, bener, bener. yeah. Uh, you are the financial backbone in your family. Iya, yeah. yeah. yeah, kadang-kadang sih denger lagunya ini Sampurna, mm -hmm. sempurna. 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 Lagi dan lagi. Mm -hmm. Lagi dan lagi kitanku. <laughs> Oke, oke, ya, ya we need to know. Bahasa What? Inggris, bahasa Inggris Inggris oke, 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 Jepang. <laughs> Dikira bule. <laughs> <Ekymoji>. <laughs> <susuk> Kupikir oh my god ternyata kimochi. No, okay. Bahkan Vietnam dia mah. Vietnam gimana tuk -tuk. Nah, tuk, tuk. Satu tuk lo, tuk. anggung lobang. Tak tak bungo. Tak tak tuko. Peru tuk tuk ham. Mm. Bye jatuh tuh. Desanya Filipin. Oke. Okay. First we need to know what sandwich generation is. What is that? Sandwich generation reverse to middle-aged individuals who are pressured to support both aging parents and growing children mm, yeah. mm. Paham yon. the sandwich generation is named so because they are effectively sandwiched between the obligation to take care for their aging parents

Oke, okay. Tomi Mili Gaya. <laughs> itu mesti Tomi India, India. Nah, Hah? bener? Tomi <laughs> Mili Gaya. Oh, Mili Gaya itu koi Mili. Mili Gaya. Oke, okay, jadi Sandwich Generation itu ya Allah. Jadi Sandwich Generation itu tuh orang-orang uh, yang bekerja sekaligus harus mencukupi kebutuhan uh, orang tua harus merawat ah, orang tua dan ah, anak-anaknya adik adik sekaligus oh. diri dia sendiri okay. gitu ya kan makanya namanya sandwich karena dia di tengah-tengah harus mengurus orang tua dan anak-anaknya kenapa nggak pusar iya puser juga di tengah-tengah hmm. 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 jadi apa generasi puser puser generasi generasi atau Java Island pulau Jawa juga di tengah-tengah bahkan sampai di tengah-tengahnya Pulau Jawa oh iya mm -hmm. benar juga mm -hmm. ya mm -hmm. kenapa G enggak? di tengah-tengah Pulau, <laughs> <generation. laughs> ya kan? Pulau, mm -hmm. Pulau Jawa generation ya kan Pulau Jawa generation tengah-tengah Pulau Jawa generation namanya kalau di tengah kayak gitu kan uh... jadi tengah tengah mm -hmm. kenapa enggak? jadi tengah generation, generation. Hmm. disingkat fuck you generation iya <laughs> 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 hal azim udah ya gua nggak main yang itu oke okay. <laughs> and here are the impacts Of sandwich generation ini oh. adalah um, impact apa ya? Akibat. Uh, 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 akibat <laughs> kan? Kaget, habis <laughs> beli beli apa? <laughs> <laughs> impact of sandwich generation, first is high level of stress. Oh. High level uh. of stress. Iya yeah. kan? Yeah. Because their priority is to fulfill the needs of their families, mm. and they will always mm. worry if there is a generation that can be supported or fed. Uh -uh. Oh. You understand? Ah, yeah, I don't know. <laughs> 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 Tapi lu bener ga? Di... Brother, brother. Oh. Asyad du. Aduh, jagir naik, jagir naik, jagir naik, jagir naik. Masih ada saudara sama Pak Manos Punjabi ya? Ada. Okay. okay. Uh, uh, ada. Tapi lu ada di posisi itu nggak sih? Maksudnya tuh stress. Of course, of course. Of course. Oh ya. Yeah. Um, I think Asik. Unbelievable. Kayak nonton animasi gua. Kayak nonton animasi gitu ya. Kalau dia yang ngomong. Animasi habis terbit. Iya, animasi habis terbit. Ya ya. Aswali, aswali fardu maghribi. Makanya ngaji. Maaf ya bang. Gak apa-apa. Oke, second is burnout or physical and mental exhaustion as the result of excessive stress plus the increased workload workload. Work Bukan workload, workload tuh Awal. kerjanya berisik. Oh loud. Iya. Oh iya, maaf ya, salah baca guys. Workload. <laughs> Jadi, burnout. Jadi capek fisik, capek mental ya kan karena harus uh, apa? Kerja banting tulang hmm. uh, pagi sore padang wah, wow. Wah, wow. masuk satu. Masuk satu Lu emang uh, merasa di posisi itu nggak capek banget nih gue gitu ada ada momen apalagi pas lagi capek terus banyak pikiran kenapa harus aku yang bertanggung jawab atas ini oh. cuman itu masuk pas lagi capek aja yeah. ketika udah udah hilang stresnya udah nggak ada lagi memang harus bahkan kalau punya apa apa orang tua dan ini yang utama gitu oh, yeah. Benar -benar tuh. pas lagi capek aja mm -hmm. manusia kang Okay. Bangsat, bangsat. Kadang-kadang. Gitu. Kadang-kadang tuh -kadang, <laughs> kadang -kadang gitu tuh. Yeah, yeah. Anjing, bukan aku yang ini, aku lagi yang enggak bayarin gitu-gitu. Jem juga Sampai ya, normal-normalan, normal, 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 normal. Tapi kan lu bukan orang, Yon. <laughs> Berarti ya ya binatang lah kan. <laughs> Biasa lah binatang. Oke. Okay. We move to the third list okay. is feeling guilty or dissatisfied. We will feel unsuccessful hmm. if we don't have or lose a job, and will feel dissatisfied if uh, we are successful. Both will cost us stress, hmm. but feeling stress when successful seems more fun lah ya. We Singaporean. Yeah, iya yeah. kan? Ini yeah. yeah. Singapore. Iya. Apa ya yeah. tadi? <laughs> <laughs> Jadi ngerasa bersalah sama nggak pernah puas. Jadi kalau oh. kita misalnya nih harus kita jadi pulang tung pulang tunggu <ketan> <tuk> pulang, pulang <tuk> tunggu pulang ya tunggu <tuk> jangan dulu <lupulang, tunggung. tuk> <tuk> <tuk> <Jadi, tuk> pulang tunggu jadi jadi tulang punggung pulang tunggu pulang tunggu pulang tunggu <tuk> <tuk> bahasa mana ya <tuk> Itu percetakannya typo, mau ruang tunggu. Pulang tunggu, bukan ruang tunggu dia Pulang tunggu, pulang, pulang, eh, pulang, <laughs> pulang, pulang, punggung pulang, ngomong tulang punggung pulang jadi pulang, 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 yang muncul pulang, yang pulang, 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 dipecat atau kita belum dapat pekerjaan kita kan pasti ngerasa kayak merasa bersalah belum bisa uh, memberikan andil dalam keuangan dalam keluarga setuju, gitu kan? setuju. terus tapi kalaupun misalnya kita sudah sukses pun kita ngerasa masih nggak puas nih hmm, gitu kayak itu. ah keluarga gue seharusnya bisa lebih baik dari ini gitu ya, ya, dan ya. itu dua-duanya akan menimbulkan stres ke kita hmm. tapi kan kalau stres pas sukses kan agak enak gitu ya enggak sih kalau stres. Eh, jangan salah, nggak hmm. ada stres mau di tingkat apapun sukses apapun itu tetap nggak enak. Tidak enak stres. Enak Itulah kenapa di Jakarta live musik yang alkohol laku banyak. Nah, <laughs> biar enggak terlalu stres. <laughs> iya. Ya, Kok iya. bisa setiap tempat penuh semua? <laughs> Jakarta stres semua. <laughs> 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 iya, stres semua. <laughs> ya, Benar, okay. ternyata stres semua ya guys. Iya. Nomor tiga salah. <laughs> 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 Kenapa lu jadi nyalain diri lu sendiri? Oke, okay. the last is easily feel worried. Hmm. The sandwich generation is also easily worried if something happens out of their plan. Hmm. Let's say if the parents and children have health conditions at the same time, hmm. they have to spend more money for the bill. Oh. Yeah, do you feel that too? Apa itu? Oh, <laughs> nah. Tahunya enak nggak? Enak nggak tahu yang lu oh, tadi Oh enak, kayak pil rasanya. Huh? Pil apa? Kayak di pil. Do you pil? Oh. Ya? Do you pil? Do ya. Oke, okay, that's all for <laughs> today. <editing atas laughs> Thank you loh, itu bagus banget. Iya, iya, iya. Tapi kan kita belum nanya. Yeah. Belum dijawab. Apa? Iya, yeah, do you feel that too? Easily feel worried, uh, gampang ngerasa khawatir gitu, apalagi kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakitnya barengan, jadi kan kita harus uh, spend more money yeah. untuk bayar biaya rumah sakitnya gitu, do you feel that too? apa tadi? <laughs> 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 rasa khawatir <laughs> gitu, <laughs> banyak ketakutan, banyak ketakutan. tuh, ya ya ya, itu, yes. yes. ngerasain, ya ya ya, jadi sebelum sakit udah, ya udah, kayak bapak mamaku aku sekarang, uh, aku ngerasanya udah nggak suka kerja di rumah aja, okay. karena aku khawatir mereka sakit. udah tua, gampang sakit, jadi udah rumah aja, masalah makan dan segala macam ya kita cari bareng-bareng lah, aku yang nyari gitu. Oh, mantap. Terus tadi ada ada apa? Uh, lu pengen bikin orang tua lu bangga pastinya tuh pengen me apa mem memenuhi kebutuhan orang tua lu yang dulu nggak terpenuhi, yeah. lu pengen apa orang tua lu sekarang pengen lu apain? Huh? Huh? Um, huh? Kira -kira. <laughs> pengen lu kasih apa? Yeah. Uh, orang uh, rumah sih karena kemarin waktu waktu renov itu uangnya nggak uh, cukup jadi masih ada part di rumah itu yang belum jadi gitu. apa tuh yang belum jadinya? kan tanahku harusnya segini nih hmm. ya kan rumahku segini hmm. tanah masih segini oh masih banyak masih banyak akhirnya dibangun yang sebelah sini udah jadi yang sebelah sini belum oh, iya, malang malang yang jadi bolong iya bolong oh, iya bolong, masih bolong iya iya oh. gini rumahku tuh kalau <laughs> masalah <laughs> anjing <laughs> jangan diinjak rumahku <laughs> Bangset nih Lalu jadi senior senior ada bapaknya di sini nih diinjak eh. lagi beli rokok. lagi beli rokok bapak beli rokok ya. Ya, ya. udah mam mamaku masih ada di sini <laughs> ntar ya mak ya Terima kasih Kiki yes. bukan Saputri. Thank you okay. sekali informasinya you. penting sekali nanti kita akan bahas soal jatuh tentang yeah. yeah. Sama Mayona Bakri. Oke, thank you. Thank you. Thank you so much. For, thank you so for much. Coming. Reli, relit 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 relit. <laughs> 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 Kenapa sih <laughs> Ridwan Relit. Pulang tunggung. Pulang <laughs> tunggung. <laughs> eh, tapi itu tadi penting mungkin terakhir ya kita bahas sama Yono soal sandwich generation. Ya. Yeah. Yono ini berarti mengalami fase sandwich generation yang beda, agak beda gitu. Hmm. Dulu dia begitu lulus kuliah, berkarir, bekerja kantoran, udah sandwich generation. Hmm. Ya kan? Terus, uh, sekarang posisinya ketika sudah lebih sukses pun, sandwich generation juga gitu. Pertanyaannya Yon, lebih stress waktu lu sekarang, dengan, maksudnya ya dengan puji Tuhan materi yang lebih banyak otomatis, tapi kan tahun jawab juga semakin besar, apa kayak waktu itu? Beratnya ya? Iya. Stresnya? Stresnya. Uh, di posisi sekarang. Lebih stresnya. Karena banyak yang dipikirin. Oh. Kalau dulu kan ibaratnya ngasih cukup. Ke orang tua udah cukup gitu. Iya. kok sekarang ini masih... Ya mungkin ego kali iya, ya pengen iya. lebih. lebih pengen lebih oh, gitu-gitu. Oke okay, oke okay, oke okay. oke. Mumpung orang tua masih ada nih dua-duanya. Om ini <coughs> nih Dhani. orang tua udah nggak ada bapaknya. Lah kok tahu? <laughs> <laughs> Enggak kan. Lah bapaknya masih ada. <laughs> ya yeah. lah, hari gini bapaknya masih ada. <laughs> Bebannya <hidup> lo. <laughs> Anjir. <laughs> iya sih kadang-kadang kita sebagai anak juga kadang apa mikirnya wah, terus gitu ya. Iya, yeah, was-was ya. Iya. Yeah. Makanya saya tuh cukup sering pulang sebenarnya. Oh. Karena udah stres dikit, ya udah ketemu orang tua dulu gitu. Stresnya karena apa maksudnya ketika Apapun aku thinking, Kang. Oh. Kayak ah ini kok misalnya di dunia ini aku nggak panjang karirnya gimana ya? Oh. Apalagi yang mau dibuat ya gitu-gitu. Lu, lu, pulang dulu. Pulang dulu. Minta doa lagi sama ya, orang tua. Iya, oh, baru berangkat oh. lagi. Pantesan. Gitu. Apa? Iya, pantesan sukses. Oh. Amin ya Allah, mudahan Iyalah. Takkan pernah putus rezekimu ketika kau selalu ingat orang tuamu. Tapi, berarti Nih putus rejeki sekarang nggak pernah ingat orang tua ya? Enggak. Abang-abang <laughs> abang gitu. ini kesimpulannya agak jelek ya? <laughs> <Inga. laughs> Lu saya hanya mengukur fakta-fakta aja. Ini bijak aja. Apa yang gua dapetin sekarang berarti memang gua layaknya segitu, oh, gitu. Iya. Kalau gua dapat lebih lagi takutnya Allah dijauhin lagi sama gua gitu. Astaga. Kamu kapan terakhir kembali ke ibu ke orang tua untuk meminta? Enggak lama. Gak lama, hmm. gue sering-sering teleponan. Oh. Karena tapi kan telepon sama mama, mama udah kurang pendengarannya kurang. Jadi lewat adik gue gitu. Oh. E, di rumahnya, kurang kayaknya kurang nih rumahnya gue isi gitu. Apa? Isi apa? Kos kaki. <laughs> apa? Ya, anjing isi apa ya? Ada, ya ada lah maksudnya. Apa? Lemari apa kayak gitu. Ngapain lu rumah diisi lemari? Ya lemarinya udah gak bagus, gue isi yang <laughs> bagus gitu. Oh. Emang ya. lu? Lah? masih minta sama orang Hi, tua kadang-kadang but... kan -kadang. rumah kosong diisi mie dia <tune> <tune> tahu isi, <tune> <tune> di isi. <tune> 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 tapi ya kita tuh sebagai sebagai anak gitu tuh apalagi kayak gua Dani mungkin yang memang kita pernah sangat mengecewakan orang tua gitu ya. ketika kita apa merasa terus nggak cukup gitu dan ya padahal orang tua mah nggak berharap Uang dari kita perhatian kadang ya. telepon ya, diangkat WhatsApp dibalas tiap hari ada kabar ya. gitu. Gue sih masih sih itu masih melakukan itu. Sih. Nah itu tuh yang aku misknya di situ. Wah kok... jarang aku teleponan itu jarang. Ih, Sama orang tua. Karena lu udah ngerasa ah udah ngirim duit ini. Enggak. <laughs> <laughs> Karena dari dulu mungkin komunikasi kami yang jelek gitu. Ngobrol oh, kan oh. home lu anak perempuan. Bukan, home. Oh. komunikasinya doang. Oh, jelek enggak, juga komunikasinya. enggak komunikasi, komunikasi lo. doang. Lu kan juga. Masih gimana komunikasi? Kayak curhat sama orang tua tuh karena mungkin aku orang kayak anak pertama gitu ya. Yeah. Jadi kayak yeah. seolah-olah kuat gitu. Yeah. Aku tuh ada rasa yang nggak bisa kuungkapin ke orang tua. Apa itu? Kayak ngobrol tuh nggak bisa aku. Jadi pulang tuh cukup ngelihat udah cukup. Serius. Iya, ngobrol banyak tuh nggak kayak basa-basi bercanda gitu nggak pernah kan Pernah nggak pas pulang gitu, terus ajak jalan? Jalannya tuh misalnya ya ke tempat wisata terus duduk ngelihat Belum, belum pernah. Coba dah. Aku ajak tuh ngerasa, iya sih. Ya. Itu mamaku minta cuman aku belum, mageran nggak aku orang itu mageran. Jangan ajak ke mall. Kalau ajak ke mall kan maksudnya capek lah ya nah. keliling-keliling. Mau ya. mending aja ke satu tempat makan keluarga ya. terus gitu. Atau ke tempat wisata ajak terus Ma tinggal. Isang, Mama lu udah pengen? Tinggal. Mama lu udah pengen. Pengen. Kemana? Jalan-jalan aja kemanapun gitu. Cuman pas diajakin udah kita beli aja makan di rumah yuk gitu kata siapa aku lah ah, mageran iya, aku jang, orang jang, iya jangan dong itu dia nanti lah jangan sampai nyesel lu iya ya kang ya iya ya oke kalau gitu kita, <laughs> kita sudah datang kan mana ya, tadi ya? penjaga tempat wisata di Samarinda <laughs> <laughs> Mama ya sudah menunggu Yono <laughs> lah Bapak aja datang datang <laughs> Mama lu pengen kemana ya kemarin tuh ngajak ke pantai gitu Aduh. Itu dia, aku tuh gak tau kenapa. Ajakin di Jakarta udah? belum ah John ajakin dong nah aku tuh kayak iya itu yang yang kuakuin kekuranganku di situ teleponan tuh kami jarang karena awal awal merantau ketika teleponan Mamaku nangis aku nggak kuat oh. kalau mau chat aja mah kalau yeah. chat kan aku nggak dengar suaranya dia nangis aku tuh nggak nggak tega yeah, gitu maksudnya yeah, yeah, yeah. walaupun itu bukan nangis sedih tapi nggak kuat yeah, makanya yeah, yeah. chat aja telepon yeah. tuh jarang kami di rumah pun Gak pernah ngobrol yang bercanda. paling nanya kabar, udah makan, gitu. Ngeliat dong tuh aku udah puas, gitu. Maksudnya udah cukup. Nih. Tapi mungkin bagi orang tua nggak cukup. Ia, iya nih. sih, gitu. Jangan telepon, video call. Minimal dua hari sekali lah. Sekedar tanya, hari ini makan apa? Siang, gitu, atau malam. Gimana rumah? Udah laku belum? Wah, <laughs> soalnya aku nggak mau lagi biayain kau Itu penting loh itu. Ya, kehangatan, iya. orang tua itu butuh kehangatan. Ada ada kalanya ketika orang tua sudah dipenuhi semuanya, tapi kok nggak, lu nggak ada waktu ya buat kita hmm, gitu. Ada gitunya ya. Kadang-kadang iya. mungkin yang sedih tuh gini loh. Kadang-kadang tuh kita mungkin tidak mer men mengarah ke sana, tapi ketika kita sudah merasa ketika kita sudah melakukan tugas kita misalnya ya katakanlah menafkahi gitu ya menambah jadi apa jadi tulang punggung kita tuh karena kita tidak membahas hal selain itu jadi orang tua tuh takutnya ngerasa kayak enggak kok mama tuh nggak cuma nggak minta duitnya iya, gitu iya, loh setuju. Hmm. papa tuh nggak minta duitnya waktu karena waktu mama nggak lama lagi gimana tuh Uff. nah itu tuh kekuranganku adalah komunikasi hmm. jadi ketika aku kangen banget tuh sama orang tua aku tuh udah aku diem aja gitu bayangin orang tuaku hmm. cuman untuk ngomong kangen gitu nggak sanggup akunya. nya nggak sanggup kenapa nggak tahu kayak dari dulu kan aku cukup nakal nih hmm. dulu waktu remajanya gitu jadi uh, komunikasinya memang kurang hmm. gitu ke kebawa sampai sekarang oh. ada perasaan yang nggak bisa aku katakan gitu ke orang tua ya, ya. apa lu punya rasa kekecewaan sama orang tua gak. ngelihat pola asuhnya dulu sama lu nggak Enggak. Lu. justru aku yang ngerasa minder gitu minder sama orang tua lu Iya kayak ngobrol tuh kayak nggak bisa gitu kan. Gimana ya, ngobrol yang di bercanda gitu. Paling ya. nanya kabar, sehat pak, kenapa tadi? Lihat, uh, udah deh kelar. kayak gitu doang. Video Saya. call orang rumah kapan terakhir? Ulang oh, banget. Coba. Tapi kan aku baru pulang kemarin. Ya, ya. Tapi maksudnya video call lah. Kalau sekarang video call coba. Woysh, oh, eh hey, nanti dulu. <laughs> <laughs> nanti dulu. Mama aku sama bapakku jamnya segini <laughs> <laughs> lagi. <laughs> itu Iya, maghrib ya, kan ini. A aku tuh mulai membiasakan Yon. Kalau aku ya misalnya hmm. lagi di kosan habis makan malam lah. Dari pak, cuman butuh kayak semenit dua menit doang. Video ke, eh udah makan mah gitu. Udah, udah gitu aja. Iya iya. Gitu. Nanti cobalah. Ini gue pengen satu apa yang lu rasakan dan apa yang ingin lu katakan sama orang tua lu biar ini jadi jadi potongan TikTok di mana-mana orang tua lu lihat apa yang mau lu omongin. Uh... Maaf, karena jarang nelpon. Maaf, jarang ngabarin kabar. Bukan karena lupa. Setiap hari tuh ingat, cuman memang komunikasi kita yang dari dulu memang nggak uh, bagus. Bukan berarti aku lupa. Aku tuh sering banget di momen-momen habis makan enak, kepikiran oh, bapak yeah. mama aku tuh yeah. makan di enak, nggak ya gitu. Iya, yeah. aduh, itu cuman aku nggak berani untuk ngambil HP nelpon, makan apa di sana. Ini mau ini nggak, gitu-gitu, nggak ada. Cuman Kasi kepiran doang. Kasih kejutan dan pesenin kayak gofood apa gitu, tiba-tiba dikirim ke rumah. Gitu. Iya. Itu gitu, gitu tapi harus tahu dulu penyakit orang tua lu apa Tiba -tiba <laughs> Jangan lagi, kirim dia gula, lu pikir, kirim gulaku Ma, aku udah kirim makanannya iya <laughs> <laughs> aku di rumah sakit <laughs> <laughs> udah ada kolesterol <laughs> kirimin jerawan <laughs> gitu ya sehat sehat ya bapak gitu. ya. mama sehat sehat ya. nanti akan ku perbaiki amin, dan amin, amin, amin. ada mau ngomong apa ke orang tua Yono hmm? Mas Ndan, orang ya. boleh. E, enggak. Enggak. Mama Papa, terima kasih udah menghadirkan Jono di dunia ini mm -hmm. sehingga dunia komedi semakin lengkap karena kehadiran mm -hmm. Jono Bas. Untung bapak bapak mama dulu ngewe. <laughs> Coba dikeluarinya di luar. <laughs> Nunggu di dalam, <laughs> belum ada kondom. <laughs> Silakan, Bapak ibunya Yono mau ngomong apa ke Mangjang? Mangjang, yuk! Terima kasih, Terima kasih banyak, yon, Yono. You, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, terus Terima yeah. karirnya terus meningkat kasih, yeah. yeah. uh, apa namanya kasih, Amin Terima lama kasih, ya. Ya. Eh, saya mau promotor boleh Terima kasih, Pak. Terima September dimulai. Oh September dimulai. September teman-teman di Kalimantan, saya turis pulau kota, ada di Sampit, Tarakan, Bulungan, Berau, Banjarmasin, Pasir, Balikpapan, hmm. Samarinda, Bontang, Sangatta. Sepuluh. Sepuluh kota Oke. buat teman-teman, kalau yang mau beli tiketnya silakan saya tunggu lihat di bio di Instagram saya. Jakarta nggak, Yon? Jakarta belum. Kenapa? Masih takut takutnya. <laughs> <laughs> Apa namanya? Uh, So You Borneo know, Tour, Borneo Tour, so Yuna Borneo so Yuna know Borneo Tour, so Yuna Borneo Tour, so tanggal Borneo Tour, so Yuna Oktober di Samarinda. Nah itu dia. Silakan teman-teman. Ditonton, dibeli tiketnya langsung aja. Kalau mau beli tiketnya bu, di Instagram Yono. Iya, ada. di Instagram saya ada tutorialnya. Borneo Tour, so you know. Sukses buat Yono Bang. Terima kasih Yono Bang. Terima kasih warga-warga semua yang udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa pesan terakhir dari kita adalah perbaiki hubungan komunikasi dengan orang tua, uh, <tuh> selagi ada sinyal. Mama. Ah, mama Kirain lagu Boys <coughs> to men Anjing kenapa jadi dangdut Mama 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 quiero, mama, quiero, mama 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 <coughs> Udah mati <coughs>